Pemirsa Selebrita pasti dari tadi pada ngikutin aku kan. Nah, pasti pada kepo nih, aku tuh kemarin sempet jatuh naik sepeda. Sedih banget waktu aku di Bali sama di Jakarta. Aku bisa jatuh karena waktu memang pada saat itu ada kecelakaan, lagi turunan, ada mobil mau nyalip. Terus waktu aku lagi di Bali itu aku naik hutan di sepeda, habis hujan, licin, becek, jadi aku jatuh. Nah, ini aku masih ada lukanya. Satu, dua, di lutut juga ada, pokoknya gitulah. Tapi ya udahlah, nggak masalah. Nah, sekarang aku nggak kapok untuk sepedahan lagi. Sekarang aku lagi mau sepedahan lagi nih. Tapi sebelum aku sepedahan lagi, jangan lupa pakai ini, guys. Enak banget. Yaudah yuk, lanjut. Enak, mau sepedaan ya? Ya, yuk, yuk, yuk. Kemana kita? Sana, kita, sana. Kita loh. Oke. Okay. Let's go. Kepalamu, kamu lagi sakit atau gimana sih? Iya, kepalanya lagi pusing nih, Feb. Kenapa? Mungkin karena kelamaan pakai masker kali ya? Kelamaan pakai masker? Kita kan harus pakai masker terus nih, zaman corona begini. Nggak boleh lepas. Iya sih. Aku juga pernah tuh ngerasain kayak gitu, kayak kamu. Gara-gara kelamaan pakai masker, terus bikin jadi nggak nyaman, nafas juga jadi sesek. Sampai aku malah waktu itu sampai sakit kepala. Kamu juga sakit kepala kan? Pegal-pegal juga. Nah, meskipun dulu dilema untuk lepas masker, karena kan kalau kelamaan pakai masker kan nyiksa tuh. Nah, tapi aku punya solusinya biar kamu nanti bisa pakai masker dengan waktu yang lama. Apa tuh? Udah gampang. Ayo, aku kasih tahu di dalam aja ya. Oh, tapi aku ganti baju dulu. Okay, yuk, yuk, masuk. Yuk. Nah, udah pindah sini aja duduknya. Lebih nyantai, lebih enak. Pegel banget tuh. Lebih nyaman. Nah, gue tuh pakai ini. Nih, pakai Plosa Mini. Manfaatnya maksi dengan roll-on pijat dan kerok mengandung eukaliptus atau minyak kayu putih yang berfungsi sebagai bronkodilator yang bisa membantu melegakan pernafasan, dan ada juga essential oil dengan bahan aktif cineol yang mampu mencegah virus serta membunuh virus yang menempel pada masker. Kalau sakit kepala atau pusing, itu bisa terjadi karena masuk angin. Nah, kamu cukup roll on di bagian yang perlu nih. Kalau aku ya, biasanya aku tuh selalu roll di sini nih. Nih, aku biasa selalu roll di leher kayak gini. Tuh, kalau kerokan pakai koin itu kan nggak higienis ya. Apalagi zaman sekarang yang mana kuman tuh dan virus juga ada di mana-mana. Apalagi kalau koin itu kan pindah tangan, tangan orang lain, kayak gitu. Lo kenapa melongo begitu sih, Beb? Aku coba kerokin kamu ya. Ya udah nih. Eh, bentar. Tapi gue juga punya satu lagi nih. Mendingan buat lo. Oke. Okay. Ayo dong, coba. Kerokin. Aduh, gratis. Beneran nggak ya, kepala gue bisa jadi hilang? Bisa lah, kayaknya udah berasa enaknya kan? Yeah. Padahal belum ngerokin badan sendiri, baru ngerokin aku. Aduh, enak banget. Nah, Beb, gue pengen kasih tau lo sesuatu nih. Tapi coba kita pakai dulu ya masker ya. Nah, jadi Plosa Mini juga bisa digunakan saat pakai masker. Yang pertama, oles roll on Plosa sebanyak 3 kali di masker bagian luar seperti ini nih. Lo ikutin gue ya. Jadi gini. 1 buka. 2 3 1 2 3. Nah, coba hirup. Plong banget kan? Iya. Seger banget ya. Seger. Enak ya. Setiap 15 menit digunakannya untuk mensterilkan masker dan melegakan pernafasan. Khusus anak-anak, cukup oleskan Plosa satu kali saja. Atau bisa juga seperti ini, lepaskan masker kemudian hirup inhaler Plosa Mini seperti ini. Virus-virus berbahaya nggak berani nempel.
Saya juga dihirup. Tapi jangan lupa abis itu dipakai lagi maskernya. Jadi urusan kalau sesak nafas dan nggak nyaman saat pakai masker, plongin aja pakai pelosa mini. Karena virus kan nggak hanya mengintai di luar rumah, jadi pastikan selalu oles pelosa di masker saat berada di dalam ataupun di luar rumah. Makanya aku selalu bawa pelosa mini. Nih di tas ada, di mobil ada, meja kerja ada, bahkan saat aku meeting pun ini juga selalu ada. Agar selama masa pandemi seperti ini bisa terhindar dari virus yang nempel di masker. Karena pelosa mini manfaatnya maksi, perlindungannya maksi, panasnya maksi dengan roll on, pijat, dan kerap.